Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Sharing lagi kegiatan aku di hari ini, tepatnya di malam hari ya teman-teman. Ini tuh abis maghriban gitu. Karena aku tuh lagi ada halangan dan di rumah aku kebetulan lagi paburisat, pabalatak alias berantakan ya. Dan anak aku juga udah tidur gitu, jadi mumpung di rumah nggak ada apa-apa, masih nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, pas suami sama Bang Pais itu seperti biasa ya, sholat ke masjid gitu. Jadi aku mau gercep dulu buat beberes rumah, tapi ini pertamanya mau beresin kamar dulu ya. Biar nanti tuh kalau Abang Pai sama Pak suami udah pulang, pengen rebahan gitu, kasurnya udah siap ya teman-teman. Udah enak buat dipakai rebahan tiduran kayak gitu. Dan ini langsung aja saya beresin kasurnya ya, dimulai dari kasur yang kecil. Ini saya enggak ganti untuk spraynya karena emang baru diganti, jadi ya udahlah pakai spray yang ini lagi aja. Nah ini langsung aja udah dipasang lagi spraynya, seperti biasa dikebring-kebringin alias dikebut-kebutin dulu ya kasurnya sama spraynya juga itu, karena lumayan agak ngebul, agak ngeprul gitu ya teman-teman. Nah udah selesai ini pasangin spraynya, langsung aja aku beresin tatain untuk bantal-bantal, bantal sama gulingnya, sama ini selimut-selimutnya. Tapi untuk selimut ini sama balmut sama bed cover ini aku lipetinnya nggak terlalu rapi ya, lipet ngasal aja karena udah sore juga, udah malam maksudnya, astagfirullah, udah malam juga, jadi sebentar lagi kan mau dipakai lagi. Jadi ya udah deh, lipetnya ngasal kayak gini aja. Oke, udah selesai itu lipetin apa namanya bed cover sama kasur yang kecil juga ini udah selesai, udah rapi. Sebelum lanjut ke kasur yang kedua, mau sapu-sapu dulu biar ini ngeres-ngeresnya agak menyingkir gitu ya. Ini seperti biasa ya, kita pindah-pindahin dulu untuk bantal-bantalnya biar gampang, biar leluasa gitu pas beresin kasurnya ya teman-teman. Nah ini seperti biasa ya teman-teman, aku main lempar-lempar aja untuk bantal sama gulingnya itu, karena kalau bolak-balik itu ribet juga dan kelihatannya lebih capek ya. Nah sambil aku ngebring-ngebringin ini spray, aku mau ngucapin dulu terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah hadir di video aku, yang udah selalu support. Dan buat yang belum subscribe, mohon di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan satu subscribe dari teman-teman semuanya sangat berarti buat perkembangan channel aku ini. Terima kasih. Oke, ini udah belum mudah ya. Sebelum pasang spray, aku mau sapu-sapuin dulu ini lantainya, karena tadi tuh pas aku nginjek ke lantainya lumayan ngeres dan takutnya nanti kebawa sama kaki aku tuh ke atas kasur dan nanti kasurnya jadi kotor lagi. Nah ini sapu-sapunya aku simpen sini dulu ya teman-teman, karena aku mau beresin dulu kasur biar satu-satu tempat dulu yang rapinya, jadi enak gitu ya. Beresin kasur dulu, beresin kamar dulu. Udah kamar beres, udah kamar rapi, baru merembet ke area luar, ke area ruang tamu gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai juga untuk sepasang spraynya. Lanjut kita tatain untuk bantal-bantalnya, dan di sini ternyata masih belum selesai ya untuk pasang spraynya. Saya masih geser-geser aja sih kasurnya ini, dan ini untuk bantalnya seperti biasa kita lempar-lempar aja. Biar lebih cepet ya teman-teman, karena kalau misalnya naik turun kasur lumayan nambah kerjaan juga ya, nanti tuh kasurnya jadi gerak-gerak lagi gitu sih spraynya, dan akhirnya nanti kita harus beres-beresin lagi. Ini pun nggak aku naik-naik ke kasur ya, si spraynya masih belum tertata rapi ternyata. Nah udah selesai ya teman-teman untuk beresin kasur. Ini aku mau langsung sapuin dulu untuk si sampahnya. Ini aku sapuin dulu sampah yang besar-besarnya kayak gininya. Ini tuh ada kayak kertas-kertas karton, terus ada tisu, pokoknya segala macem ya. Tadi tuh nengke kayak main-main seperti biasa lah ya.
setiap harinya. Jadi tiap hari tuh Neng Keke sekarang tuh lagi suka-sukanya gambar-gambar, gunting-gunting kayak gitu. Kayak bikin gelang, kayak bikin kalung, terus tuh nanti dipasangin sama mamanya pakai solasi ban gitu, ditempelin gitu ya teman-teman. Pokoknya ya begitulah. Dan mamanya pun harus pasrah aja ya, itu dipasangin gelang ataupun kalung dari karton. Setelah kemarin-kemarin itu dipasangin gelang sama kalung itu dari manik-manik, sekarang dipasangin gelangnya dari karton. Ya mudah-mudahan nanti ada rezekinya, kalau anak aku udah gede bisa pasangin gelang di tangan aku pakai emas, berlian dan permata ya. Amin. Oke, ini udah selesai untuk apa namanya sapuin yang besar-besarnya. Lanjut ini aku mau sapu-sapuin untuk debu-debu kecilnya. Ini tuh masih agak ngeres gitu ya, tapi nggak kelihatan di kamera. Aslinya tuh ini lumayan banyak gitu ya teman-teman untuk debu-debunya. Dan untuk karpetnya ini aku lipat-lipat kayak gini aja karena udah malam juga, jadi nggak dipakai biar nggak kotor. Aku lipat-lipat kayak gini aja biar besok itu tinggal digelar lagi pas mau dipakai. Jadi aku kalau misalnya males nyopotin si karpetnya, aku biasanya kayak gini aja ya, dilipat-lipat kayak gini. Karena karpet aku ini kan nggak anti slip ya teman-teman, jadi kalau pasang karpet ini harus disimpan ke bawah kaki kursinya gitu. Kalau enggak pasti ini karpet aku ini gogolosoran alias lesang alias licin ya teman-teman. Nah ini udah sampai di belakang aja untuk sapu-sapunya, karena ini udah malam dan sampah aku udah dibuang keluar. Jadi ini untuk sampah dari sapu-sapu malam ini aku mau langsung buang aja keluar, sama ini debu-debunya ya teman-teman. Walaupun agak susah ya ini tuh, tapi aku usahain untuk disekop aja semuanya, terus aku mau buang deh keluar. Nah ini aku tadi sempat bingung ya, mau lewat belakang ataupun lewat depan. Terus aku kadang lagi sapu-sapu gitu suka mikir ya teman-teman, abis ini adegannya apa lagi ya, abis ini aku mau ngapain ya. Suka kayak gitu gak sih teman-teman, kalau lagi ambil video suka bingung gitu, abis ini adegannya apa lagi ya, atau abis ini enaknya ngapain ya. Boleh ya ditulis di kolom komentar buat sharing-sharing kita. Oke, ini udah selesai buang sampahnya. Aku mau simpen sekopnya langsung aja ke belakang gini, karena aku mau langsung beres aja gitu. Dan dapur juga udah lumayan rapih ya. Terus ini aku mau masuk lagi ke dalam, tapi aku ingat ternyata di sini tuh ada baju Abang Faiz yang belum kering. Ini tuh tadi dicucinya siang gitu ya, karena aku kira tuh mau dipakai lagi besok, jadi langsung aku cuci. Terus aku rencananya ini mau dikeringin di dalam rumah kayak gini. Biasanya kalau disimpan di bawah lampu kayak gini suka cepat kering ya teman-teman. Ini tuh bajunya masih agak basah, pokoknya kelihatan ya dari kamera gini bajunya tuh warnanya masih basah gitu. Apalagi untuk celananya ini masih agak basah banget ya. Dan itu untuk baju Neng Keke itu tuh udah lumayan kering. Aku mau langsung lipat-lipat aja mumpung masih sedikit. Dan ini untuk apa namanya ya, ini tuh untuk gantungannya. Aku mau simpen aja di tempat nyimpen gantungan gitu di musola ya teman-teman, ataupun tempat aku biasa sholat sama Pak Suami sama anak aku juga. Nah oke, udah selesai itu simpenin gantungan bajunya. Lanjut aku ini mau langsung lipet-lipet baju aja. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, dari kemarin aku ngurusin baju, aku lipetin baju aja. Ya gimana lagi dong ya, karena kalau ibu rumah tangga itu ya kerjanya gini-gini aja, itu-itu aja. Lanjut lagi ya teman-teman, ini tuh udah selesai aku nyimpen apa itu tadi tuh ya, selimut sama kayak bungkus karpet gitu ya, karpet kasur gitu, tapi aku udah nggak pakai ya untuk kasurnya. Paling aku pakai untuk alas karpet, alas kasurnya kayak gitu aja, paling untuk rebahan-rebahan aja di bawah gitu sebagai ganti karpet. Nah ini lanjut lagi ya untuk lipet-lipetnya, ini tuh ada beberapa samping gitu. Seperti biasa ini itu samping bekas nadahin atau bekas nutupin ompol Neng Keke gitu ya teman-teman. Jadi walaupun ini kusut, aku nggak setrika ya, aku langsung lipet-lipet kayak gini aja, karena memang aku tim lipet-lipet aja selama itu nggak terlalu kusut-kusut banget ya teman-teman.
Dan untuk ini spraynya juga, ini tuh agak kusut, tapi untuk setrika spray itu aku agak males ya, kecuali kalau lagi datang rajinnya baru aku setrika. Jadi ya udah, ini aku lipat-lipat aja kayak gini. Karena kok rasanya sayang aja ya kalau kain yang buat nutupin ompongnya keke disetrika. Abis disetrika udah rapi-rapi, udah wangi-wangi, dipakai alas buat nutupin ompol lengkeke. Kayaknya gimana gitu ya, kayak buang-buang energi gitu ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya baju atau pakaian mau dipakai, apalagi buat dipakai pergi-pergi gitu, baru deh aku setrika yang rapi. Oke, ini udah selesai untuk lipatin bajunya Neng Keke. Langsung aja aku mau simpen ke lemarinya. Ini mohon maaf ya kalau misalnya lemari Neng Keke ini agak berantakan, karena ya begitu ya, lemari anak kecil itu, apalagi anak aku ini, gak bisa lihat lemarinya rapi sedikit pasti diamburadulin, diacak-acakin kayak gitu. Nah ini dia teman-teman, pas aku lagi lipetin baju itu ternyata Neng Keke tadi itu ngompol ya. Baru aja diomongin tadi itu ya, aku tuh ngomongin ompol-ompol tentang ompol Neng Keke, sekarang Neng Kekenya ngompol. Jadi ya udah, ini aku mau dialasin dulu pakai ini tuh kayak sarung guling gitu ya teman-teman, tapi kayak ada lapisan busanya jadi tebel gitu. Dan kalau dipakai untuk alas ompol gitu lebih nyerap gitu ya teman-teman. Nah ini Neng Kekenya juga udah aku salin ya, udah tadi tuh udah dilap, terus aku ganti bajunya sama celananya. Ini mau langsung aja pindahin ke kamar biar enakan gitu tidurnya ya. Dan di sini udah di akhir video lagi aja ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku sampai akhir, sampai detik ini. Sampai ketemu di next video, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Akhir kata aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.